Woi. Wah. Mana dia? Udah siap ini? Siap. Jadi komentar, masih ingat gak minggu lalu kita ditantangin sama Chef Bara untuk menantang dia. Betul. Bahwa gak, awalnya kita ditantangin dulu. Oh iya benar. Jadi ada makanan-makanan yang gak biasa dimakan pakai saus sambal. Iya. Itu dicobain pakai saus sambal dan ternyata enak. Lebih enak. Lebih enak ya? Apa aja sih? Waktu itu gue makan es krim sama vanilla. Sate kambing. Sate kambing. Sate kambing ajaib loh, bisa jadi steak. Oke. Okay. Jadi kita juga sudah menghadirkan chefnya langsung di sini untuk kita tantang bersama-sama komentar. Siap ya? Yuk. Ini dia kita panggil Chef Bara 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 Bara. Apa kabar? Selamat datang ya. Bara Bara Bara. Apa kabar? Sehat. Ya. Ketemu lagi. Halo. Halo. Apa kabar? Minggu lalu Chef sudah menantang saya dan Mas Dato. Es krim dan sate kambing minggu lalu. Kali ini kita juga udah punya makanan-makanannya. Bener deh. Benar. Bener ya, Chef. Takut gak nih? Enggak, siapa takut. Oh, okay. Ayo, buruan. Kita mulai The Comment Challenge. Oke. Akan ada kotak di plasma. Silakan pilih salah satu dari kotak tersebut. Nanti kita akan panggil waitress tersayang kita. Nggak ada ternyata. Baiklah. Oke. Okay. Silakan siap pilih satu di antara empat kotak. Satu di antara angka keberuntungan gue adalah dua. Baiklah. Jadi gue pilih dua. Baik. Kita buka dua. Budak. Budak. Budak pakai saus sambal. Budak tuh kan singkatan kan? Apa? Gue gedek. Wah ya oke. Beneran ini budak? Iya. Pakai sambal ABC nih? Pakai sambal ABC. Benar nih. Jadi lebih enak. Coba. Berani? Bang, ambil dong. Ambil gudegnya. Gudeg. Ini kebetulan kita menghadirkan gudeg asli Palembang. Enggak ada. Jogja. Gudeg manis loh ini ya. Sambal ABC. Berani terima tantangan sambal ABC? Iya, berani. Iya, berani juga kan? Harusnya sih bisa lebih enak ya. Saya sih berani ya. Tes dong. Wow. Gua duluan nih. Chef. Sambal. Gudeg. Sedikit telur. Gudeg kan manis ya. Iya. Lalu ada pedes-pedes, ada rempah dari sambal ABC-nya. Coba-coba. Ya. Jadi kombinasinya tuh. Jadi flavornya kaya sambal, ya. Sambal ABC. Flavornya kaya. Berani terima tantangan sambal ABC? Coba dulu dong. Kan? Oh ya, bohong aja kalau bilang gak enak. Lucu ya. Gimana? Kalau boleh saya simpulkan ini. Simpulkan. Rasanya seperti gudeg yang menggunakan sambal ABC. Masa? Jadi lebih enak. Gue pribadi gak kepikiran loh sambal. Saus sambal bisa pakai ini, saus sambal tuh bisa pakai gudeg. Bisa, karena kalau pakai sambal ABC itu bikin semua makanan jauh lebih enak, jauh lebih enak. Iya sih. Iya kan? Oke. Oke. Kasihan itu. Oh iya. Dudes. Sekarang Boni deh, Boni yang pilih kotaknya. Yeay. Ayam. Pilih, nomor. Pilih. Pilih karena saya anak pertama, saya pilih tiga. Logikanya bagus juga. Iya, tiga pisang goreng. Apa sih? Tiga, apa? Ah, pisang goreng! Woy, pisang goreng. Pisang goreng. Pisang goreng itu manis. Nah, coba. Pisang goreng. Coba kakak Bon. Dia duluan nih. Berani terima tantangan sambal ABC? Berani. Berani ya? Ya. Tes.
dicoba. Tapi pasti enak sih. Oke. Gimana? Belum. Tapi kalau nggak salah di Lampung memang ada kebiasaan makan pisang goreng menggunakan sambal ya? Di Manado juga. Manado juga. Gitu. Makan saus sambal. Enak loh. Masa sih? Gimana rasanya gimana? Rasanya gimana? Coba dideskripsikan apa yang berasa di lidah, apa yang terjadi dengan lidahnya. Pisangnya kan manis nih. Jadi ada kayak pedas-pedas sedikit, ada sedikit asam tapi enak. Segar nggak? Segar banget. Enak. Ya jadi lebih enak. Enak. Ya. Jadi ini lebih enak. Kalau boleh saya simpulkan ya. Disimpulkan lagi apa? Ini rasanya tuh seperti pisang goreng menggunakan sambal ABC. Iya, iya. Terus saya juga tahu itu. Rakyat juga tahu rakyat. Ya, apa? Ya. Ini kayak, enak, di, ya? Kayak di Manado kayak gitu. Berarti juga jadi lebih enak. Ya. Kan? Salah pandang enggak apa-apa. Enggak mau. Nah, untuk menghalangi jalannya. Salah, bukan ini pandangan itu. Siapa lagi menurut Bapak? Ini memang benar-benar terbukti jadi lebih enak. Terbukti kan? Nah, makanya, ya kalian juga ya. Ya. Ikuti terus tantangan Sambal ABC bersama saya, ya. Di www.heinzabc.co.id/sambalabc. Oh, berarti bisa di situ makanannya semua jadi lebih enak. Betul. Ya, oke. Okay. Ya. Semua makanan jadi jauh lebih enak dan juga makanan yang biasanya tidak pakai saus sambal juga jadi lebih enak. Betul. Karena Sambal ABC adalah sambalnya semua makanan. Yeah. Apa berarti lu harus nyetok ini, Pak? Pasti. Terus saya bilang, juga mau nyetok ah. Saya bilang sama istri saya harus selalu sedia sambal ABC di rumah. Yes. Aku juga. Lu punya istri enggak lu? Belum. Ya. Kok minta nyetok sama siapa? Sama istrinya bapak saya aja. Iya, boleh. Itu emak lu. Iya. Sayang ya, stok ini di rumah ya, sayang. Iya. Oke, buku sayang. Sambal ABC juga. Ya, baiklah, terima kasih Syekh Bara. Terima kasih juga. Semuanya, thank you. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. The Comment. Mobil-mobil apa yang cantik banget? Gak tau. Mau bilang kamu sih. Yeah.